بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله من على من يشاء من عباده بطلب العلم الشرعي، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وصلى الله وسلم على القائل: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، وعلى آله وصحبه الذين تعلموا العلم في كبر سنهم حرصا لطلبه ونيلا لفضله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، الحمد لله، segala puji bagi Allah yang telah mengurniakan kita kekuatan dan kesempatan untuk kita bersama-sama dalam satu majlis ilmu di bumi Ipoh ini, di hari cuti ini. Tetapi dengan rahmat dan barakah daripada Allah, kita dapat hadir bersama-sama untuk nak melazimi ataupun menuntut ilmu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut: man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahhalallahu bihi tariqan ila aljannah. Siapa yang menyelusuri jalan untuk nak menuntut ilmu ini, maka Allah akan mempermudahkan jalan buatnya ke syurga. Amin. So insya-Allah pada hari ini kita akan bersama-sama dalam satu kuliah tentang satu kitab yang kita akan sama-sama berdiskus, mensyarahkan satu kitab yang sangat penting pada zaman ini, yang mana kitab ini menjadi satu point, satu usaha yang perlu dilakukan oleh seorang penuntut ilmu untuk nak menghafal. Bahkan para ulama menyebut, kalaulah seorang penuntut ilmu tu dah hafal hadis 40 al-Imam An-Nawawi rahimahullah, maka seterusnya dia perlulah menghafal kitab Umdatul Ahkam yang hari ini kita akan belajar bersama-sama. Kalau kitab Imam An-Nawawi rahimahullah yang mengandungi 42 hadis itu mengandungi pelbagai usul, pelbagai cabang ilmu-ilmu Islam yang sangat penting dalam kehidupan kita, kitab Umdatul Ahkam menghimpunkan hadis-hadis yang paling teras dan yang paling utama yang berkaitan dengan hukum hakam, yang berkaitan dengan hukum fiqh, berkaitan dengan ibadat, berkaitan dengan muamalat. Dan hadis-hadis dalam Umdatul Ahkam tak terlalu banyak, iaitu sekitar lebih kurang lebih 400 hadis. Iaitu kalau seorang pelajar tu boleh hafal Umdatul Ahkam ni 400 lebih hadis ni, insya-Allah insya-Allah dia telah memiliki banyak pengetahuan dalil berkaitan dengan hukum hakam. Di sana ada para ulama yang mengarang seumpama kitab Umdatul Ahkam. Seumpama kita pernah dengar tentang kitab Bulughul Maram yang dikarang oleh Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala, yang meninggal tahun 852 Hijrah. Yang mana kitab Bulughul Maram ini adalah satu kitab yang berkaitan fiqh, hadis-hadis hukum yang juga sangat popular sekarang. Dan kadang-kadang penuntut ilmu dia tertanya-tanya, kalau dia nak hafal hadis-hadis hukum, sepatutnya dia terus hafal Bulughul Maram ataupun dia hafal kitab Umdatul Ahkam dulu. Sebab kalau kita nak menjadi seorang penuntut ilmu yang betul-betul mutqin, bila mana kita beramal, kita nak tahu tentang dalil-dalil satu amalan kita tu, maka kita kena hafal hadis-hadis yang berkaitan. Dan kitab Bulughul Maram dia lebih luas, yang mana Al-Hafidh Ibn Hajar rahimahullah menghimpunkan sekitar 1600 hadis di dalamnya. Hadis-hadis daripada pelbagai bab, hadis-hadis yang dibahagikan mengikut cabang-cabang ilmu atau cabang hukum hakam berkaitan fiqh, muamalat dan seumpamanya. Dan kitab Umdatul Ahkam yang menjadi keunikan dia ialah penulis dia Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi menghimpunkan hadis-hadis hukum khas dengan hadis-hadis yang disepakati oleh Al-Bukhari dan Muslim sahaja, iaitu hadis-hadis yang dinamakan sebagai hadis muttafaqun alaih, yang kita tak perlu khuatir hadis-hadis dia semua sahih. Hadis dia semua sahih. Berbeza dengan Bulughul Maram, Al-Hafidh Ibn Hajar menghimpunkan hadis-hadis daripada Sahihain, daripada Bukhari, daripada Muslim, daripada Sunan yang empat, menghimpun kepada Sahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, banyak daripada hadis-hadis yang sahih, sebahagian daripadanya yang hasan, sebahagian daripada yang daif. Tetapi hadis-hadis yang berkaitan dengan dalam kitab Umdatul Ahkam ni, semuanya hadis-hadis sahih.
Jadi sebab itu para ulama menyarankan untuk penuntut ilmu yang berada di peringkat beginner atau peringkat awal ini untuk nak menumpukan hafalan hadisnya kepada kitab Umdatul Ahkam. Simple, tak ada perbahasan yang rumit, kita tahu semua hadis-hadis yang ada dalam Bukhari dan Muslim. Dan kalau seorang tu rasa susah dia nak hafal semuanya secara detail, cukup untuk dihafal matannya. Kalau kata dia tak boleh nak ingat siapa yang meriwayatkan hadis ni, ini hadis Abi Hurairah ke, ni hadis Umar ke, ni hadis Ibnu Mas'ud ke, hafal matan pun dah cukup bagus dah. Dan kita tahu hadis tu ada dalam Bukhari dan Muslim, maka hadis tersebut adalah sahih. Dan insya-Allah moga-moga kita juga tergolong daripada orang-orang yang menghafal kitab Umdatul Ahkam ni, insya-Allah kita boleh cuba hafal berdasarkan apa yang kita syarah. Kalau kata hari ni kita hafal dua hadis, kita syarahkan dua hadis ke, tiga hadis ke, kita cuba hafal dalam tempoh tersebut dua tiga hadis tersebut, insya-Allah kita akan membiasakan diri kita untuk nak mengingati suatu dalil tu supaya kita dapat beramal dengan lebih yakin, beramal dengan lebih rasa tenang, insya-Allah tabaraka wa taala.